Saudara, seorang siswi sekolah menengah pertama tewas tertabrak kereta komuter di kawasan Pondok Kopi, Jakarta Timur. Korban tewas tersambar kereta ketika menyeberangi rel saat pulang sekolah pada Rabu siang. Meski sempat diteriaki warga, tetapi korban tak bergeming hingga akhirnya tertabrak kereta yang melintas. Tubuh korban sempat terpental sejauh 5 meter dari lokasi kejadian. Perempuan dari arah mana sih dia nyebrang? Mau ke arah timur. Itu posisinya nyebrang atau mau nyebrang? Mau nyebrang. Nah, terus kesambar kereta dari arah mana? Dari arah barat. Dari arah barat. Oh, itu berarti langsung meninggal seketika ya? Masuk dia cepat dua kali.